Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persahabatan dari saya Ahmad Pasca Al-Zaini. Di video kali ini saya akan memutarkan video dari Gus Fakhrur dan Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani, yaitu tentang bahasa Suryani yang lagi viral, yang dipopulerkan oleh Makoli-Makoli itu, guys. Aslinya bukan Makoli kalau bahasa Suryani. Simak video ini, guys. Ibrani pakai bahasa Ibri, sementara Nabi Isa itu berbicara dengan bahasa Suryani. Tapi bukan yang Makoli-Makoli itu ya, itu bukan. Itu bukan Suryani, itu bohong. Suryani itu bahasa Arab kuno, yang itu adalah bahasanya orang Kristen. Hari ini masih dipakai oleh Kristen Ortodoks Suria. Ya. Jadi bukan Makoli-Makoli itu, bukan. Ya, itu Suryani, memang bahasa Kristen Ortodoks itu bahasa Suryani. Sementara Nabi Muhammad itu diutus pada orang Arab, maka kitabnya turun dalam bahasa Arab. Itu bisa difaham ya. Makasih. Mama mata kuliah yang bahasa Ibri. Ya, oke, guys. Jadi bahasa Suryani itu bukan Makoli. Dari Syekh Profesor Dr. Fadil Al-Jailani. Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani dan penerjemah yaitu Gus Fakhrur. Gimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dengan bijak dan tidak menjelekkan satu dan yang lain. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu 'alan Nabi Muhammad.